Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini, aku mau membuat sayur oyong. Ini menu yang sangat praktis, mudah untuk membuatnya. Yuk, ikutin saya untuk cara membuatnya. Di sini saya sudah menyiapkan oyong yang sudah dikupas. Kemudian ada wortel. Ini masing-masing dari 2 buah ya. Kemudian untuk bumbu-bumbunya yang dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan daun salam. Dan saya menggunakan 1 bungkus soun untuk tambahan sayur oyongnya. Lanjut untuk cara memasaknya. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ditumis hingga harum. Kemudian tambahkan daun salam. Kita tumis lagi hingga daun salamnya agak mengering. Lalu tambahkan secukupnya air. Masukkan wortelnya terlebih dahulu agar wortelnya cepat empuk. Baru nanti kita masukkan oyongnya. Karena oyong dimasaknya tidak terlalu lama ya. Lalu masukkan soun-nya. Soun-nya kita masak Setelah soun-nya matang, kita masukkan oyongnya. Lalu kita masak sebentar saja ya. Lalu masukkan garam, penyedap rasa. Kita masak lagi sayurnya. Jangan lupa koreksi rasa ya. Nah, ini sayurnya sudah matang. Nah, ini dia menu simple sayur oyong. Pas banget kalau dimakan hangat-hangat dan cuacanya sedang mendung seperti ini. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.